malu atau gak pede ya dengan bekas luka di wajah? Aduh, ladies, jangan khawatir. Sekarang sudah ada treatment platelet rich plasma atau yang biasa dikenal dengan PRP. Nah, pengen lebih jelas lagi, yuk kita langsung aja konsultasi dengan dokter spesialis di Siderma. Oh ya, ini nyobain treatmentnya di Siderma yang ada di Lotte Avenue ya, di Ciputra World 1 Jakarta. PRP atau platelet rich plasma adalah sebenarnya suatu serum yang akan kita berikan, tapi sebelumnya harus didahulukan dengan sebuah terapi. Terapinya berupa microneedling, ya, dari kata mikro yang artinya kecil dan juga needling artinya jarum. Jadi nanti untuk kehafid akan kita lakukan prosedur namanya microneedling menggunakan dermapen. Kemudian serumnya kita akan menggunakan dengan PRP atau platelet rich plasma untuk meningkatkan elastin dan juga kolagen. Fungsinya untuk meningkatkan tekstur kulit sehingga kulitnya lebih halus, lebih kenyal. Dia juga untuk bisa mengecilkan pori-pori dan juga untuk bikin supaya acne scars-nya lebih merata ya. Betul. Jadi tujuan dari kita menggunakan terapi dermaloral, kemudian kita kombinasikan dengan PRP adalah untuk meningkatkan tekstur kulit. Jadi kulit-kulit yang tekstur kulitnya tidak baik seperti misalnya adanya acne scars, pori-pori besar, tampak kerut-kerut halus, keriput, itu cocok untuk kita gunakan terapi PRP ini. Efektivitas dari PRP ini tergantung dari kondisi kulit wajah pasien masing-masing. Namun biasanya 3 kali treatment sudah mendapatkan suatu hasil yang baik. Dan intervalnya adalah jaraknya 1 bulan sekali. Biasanya pasien rata-rata membutuhkan treatment 3 hingga 6 kali treatment. Ya, jadi memang PRP ini suatu prosedur yang sedang booming kita bilang ya. Jadi memang mengandung rich plasma yang sangat kaya akan growth factor. Kalau kita hanya melakukan suatu prosedur tindakan tanpa memasukkan PRP, misalkan hanya dengan derma roller atau dengan hanya derma pen saja, itu kurang didapatkan hasil maksimal karena kita hanya meningkatkan elastin dan kolagen saja. Tapi ketika kita masukkan dengan PRP, serum tersebut efektivitasnya akan meningkat 5 kali lebih baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya. Nah, pemirsa sudah tahu kan manfaat dan juga proses dari treatment PRP di Siderma. Kira-kira selanjutnya seperti apa? Nantikan di Beauty Park.